yang berada di parlimen sekarang ni, yang berbangsa Melayu beragama Islam, iaitu Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia Saudara Pengerusi Majlis, yang berhormat Datuk Seri Haji Mukhlis Tun Mahathir selaku Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan juga selaku Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kedah, yang bahagia Puan Hajah Halimatun Sa'adiah, Ketua Seri Kandi Parti Peribumi Bersatu Negeri Kedah, Dato' Aziz selaku Setiausaha Parti Peribumi Bersatu Negeri Kedah, Saudara Rizal merupakan Timbalan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Negeri Kedah dan juga penyelaras bagi Parlimen Padang Terap, penyelaras amanah bagi Parlimen Padang Terap. Syed Fadil merupakan Ketua Bahagian PBBM bagi Padang Terap. Rakan-rakan saya, Saudara Razang, Saudara Cik Gweli, Ketua Bahagian daripada Pendang dan juga daripada Pokok Sena, pimpinan-pimpinan PBBM dan pimpinan Parti Amanah, PKR, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, saudara-saudara dan saya saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam satu majlis ceramah yang dianjurkan oleh Parti PBBM Padang Terap yang berjudul apa tadi? Sembang Santai dengan tema Jom Kalih. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PBBM Padang Terap yang telah sudi menjemput saya untuk berada dalam majlis dan juga menyampaikan sepatah dua kata ucapan pada malam ini. Tadi kita dah dengar ucapan daripada Ketua Bahagian yang mempunyai satu harapan yang sangat besar dan menaruhkan harapan itu kepada kita semua untuk kali ini kan ada satu perubahan kepada masa depan negara kita dan negeri Kedah, dan sudah tentu perubahan itu harus disumbang oleh Parlimen Padang Terap dan juga Dun Kuala Nerang serta Dun Pedu dalam Parlimen Padang Terap, insyaAllah. Tadi pengurusi kita tadi dia baca sejarah sejarah Padang Terap, sejarah Padang Terap. Hebat-hebat orang Padang Terap ni, ada apa nama menteri dulu Allahyarham dan Sri Fatimah, Allahyarham dan Sri Fatimah, bekas ketua wanita UMNO Malaysia. Dia pernah bertanding di sini dan jadi ahli parlimen, kemudian jadi menteri, menjadi menteri di dalam kabinet zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tengku Abdul Rahman. Kemudian Menteri Besar yang juga merupakan apa nama ahli Adun dia daripada sini, Tan Sri Syed Ahmad Adun Padang Terap pada waktu itu, Parlimen Jentera. Ini Haji Mu dia ingat, dia lagi senior daripada saya. Dia jadi aduan di sini dan kemudian dia jadi Menteri Besar. Dan kemudian dia juga pernah jadi Timbalan Menteri, kalau tak silap ingatan saya, selepas dia tidak bertanding DUN, dia bertanding di peringkat Parlimen. Kemudian dia pernah jadi yang dipertua Negeri Melaka, Gubernur Negeri Melaka, bila dia dah retired daripada apa nama politik. Macam tu juga tadi disebut Datuk Dek Khalid jadi Menteri Besar. Cuma pengerusi dia terlupa satu-satunya kehebatan yang terhebat, pecah rekod. Pecah rekod ni Datuk Dek Khalid. Jadi dia pecah rekod tu bukan apa. Dia pecah rekod, dia hanya ambil alih jadi Menteri Besar itu selepas daripada Datuk Seri Syed Razak sakit. Dia bukan ambil alih tu daripada proses pilihan raya. Pilihan raya, dia memimpin pilihan raya untuk menang, tak. Dia tengah-tengah. Lepas Syed Razak sakit dan didapati Syed Razak tak boleh lagi nak menjalankan tugas, maka dia ambil alih. Dan tempoh dia pun tak lama. Saya ingat 2 tahun lah.
2 tahun 6 bulan. Kawan saya ni mood ni memang dia hebat, orang lama politik. Tu kata orang belah padang terap ni memang hebat. Ingatan dia cukup hebat. 2 tahun 6 bulan dia. 2 tahun 6 bulan dia jadi menteri besar, kemudian dia mengepalai UMNO Negeri Kedah dan juga pengerusi kepada Barisan Nasional Negeri Kedah hadapi pilihan raya. Dan dialah yang pecah rekod bagi UMNO Barisan Nasional kalah di Negeri Kedah. Yang tu saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Dayak Khalid dan terima kasih kepada Padang Terap mereka, kira penyumbang untuk Pakatan Rakyat pada waktu itu untuk menjadi kerajaan untuk satu tempoh 5 tahun. Dia ya, Menteri Besar pun tempoh, Allahyarham Tan Sri Besar Ijaz pun tempoh 5 tahun. Boleh kata 5 tahun genap lah, maknanya tak ada lah macam saya, apa nama Dayak Khalid ni, 2 tahun 6 bulan. Ha, 2 tahun 6 bulan. Jadi itu rekod yang orang kadang-kadang orang lupa. Tapi selepas daripada 5 tahun Pakatan Rakyat menjadi kerajaan, mari pilihan raya yang ke-13, jadi Pakatan Rakyat ni kalah dengan penampilan anak muda Datuk Seri Mokhris ni, jadi menyebabkan pengaruh itu beralih balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi dia tidak kalah dalam pilihan raya. Cuma dia kalah dalam pertarungan dalaman UMNO. Dia kalah dalam pertarungan. Maknanya pertarungan jahat yang berlaku dalam UMNO ni, kerana UMNO berjaya melahirkan penjilat-penjilat yang hebat. Oleh kerana UMNO berjaya melahirkan penjilat-penjilat yang hebat inilah, kan? Datuk Mokhris tewas di pertengahan jalan kerana ditendang oleh Datuk Seri Najib daripada arahan daripada Putrajaya kepada penjilat-penjilat di Negeri Kedah ni untuk menolak Datuk Seri Mokhris. Tetapi saya harus akui bahawa Pakatan Rakyat pada waktu itu, dengan mula itu saya sendiri pun confident Pakatan Rakyat akan kekal sebagai kerajaan. Maklum saja kita dalam keadaan kuasa, kita ada kuasa. Sudah tentu kita rasa bahawa kita telah buat sesuatu pembaharuan, kita berikan kepada masyarakat dan rakyat. Tetapi sudah tentu bagi saya bahawa kemunculan anak muda Datuk Seri Mokhris ini telah berjaya mempengaruhi, membuat lonjakan sokongan masyarakat dan rakyat itu kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya percaya kali ini pilihan raya ke-14 ini juga, dengan kemunculan Datuk Seri Mokhris ini, Datuk Seri Mokhris, orang yang sama yang telah berjaya membawa kembali UMNO berkuasa, saya percaya bahawa dia juga akan memimpin dan berjaya untuk membawa Pakatan Harapan berkuasa di Negeri Kedah dan juga di Malaysia ini, insyaAllah. Ini saya penuh yakin, saya percaya bahawa dengan line up yang ada, barisan kepimpinan Pakatan Harapan yang ada di Negeri Kedah ini, saya cukup confident. Kalau saya selalu suka meletakkan bahawa saya sebagai orang biasa, bukan sebagai orang politik. Bukan sebagai seorang orang politik, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ahli parlimen dan sebagainya. Saya suka meletakkan saya di satu tempat, saya sebagai orang biasa. Saya melihat bahawa saya sebagai orang biasa ni, bahawa kepimpinan Pakatan Harapan yang ada di Kedah ni sangat meyakinkan untuk membolehkan rakyat memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin Negeri Kedah, seterusnya memimpin negara Malaysia ini, insyaAllah. Kita ada bekas Menteri Besar Datuk Seri Mokhris, kita ada bekas Exco Kerajaan Negeri Kedah di bawah Pakatan Rakyat Datuk Amiruddin daripada PBBM, Datuk Dr. Ismail daripada Amanah, bekas ADUN, Datuk IR Fakhrul Razi juga daripada Amanah, bekas Exco Kerajaan. Kita ada ADUN-ADUN yang berpengalaman seperti Cikgu Azman daripada PKR yang terlibat dalam bidang pendidikan sekian lama dan mengorbankan jawatan dia, letak jawatan untuk bertanding, bukan hanya semata-mata nakkan kedudukan, tetapi dia lebih kepada nak berkhidmat kepada negeri dan juga rakyat dalam Negeri Kedah. Kita ada YB Tan Kok Yu daripada DAP, ADUN Derga dalam Parlimen Pokok Sena, seorang profesional, orang yang terlibat dalam sektor pernilaian harta
dia mempunyai kecakapan-kecakapan tertentu yang telah banyak membantu masyarakat dan rakyat dalam Dundurga dan juga dalam Parlimen Pokok Sena. Jadi bagi saya bahawa ini antara line up kepimpinan. Kita ada IR Zamzri, kita ada Datuk Johari Abdul, orang-orang yang berpengalaman, dan saya percaya akan banyak lagi kepimpinan-kepimpinan macam wanita. Kita ada Kak Tun, Penaja Halimah Tun. Maknanya kita mempunyai kepimpinan-kepimpinan yang mempunyai kebolehan-kebolehan tersendiri yang meyakinkan, yang boleh memberikan keyakinan kepada masyarakat dan rakyat bahawa Pakatan Harapan mampu untuk mengambil alih kerajaan pada pilihan raya umum yang akan datang. Kalau di pangkat nasional tu saya kira lah. Kalau pangkat nasional, kalau nak tengok Tun Mahathir dengan budak-budak Kenyang UMNO ni. Tun Mahathir 22 tahun. Tan Sri Muhyiddin berapa lama? Anwar Ibrahim berapa lama? Lim Kit Siang, Ngo Eng, kemudian Azmin, Datuk Seri Azmin Ali, Saudara Mat Sabu, Saudara Saleh Salihuddin Ayub, dan ramai lagi profesional-profesional daripada pelbagai latar belakang disiplin ilmu yang ada di kalangan kepimpinan ini. Saya percaya bahawa mereka mampu memberikan yang terbaik untuk negara kita ini, insyaAllah. Dan telah terbukti di negeri-negeri yang diperintah oleh dulunya Pakatan Rakyat, hari ini Pakatan Harapan, telah berjaya memberikan sesuatu yang orang terasa. Orang Kedah pun rasa, kalau kami pun boleh macam Selangor, kan bagus. Betul tak? Kita nak terasa, ya awaklah kami tak boleh. Nak boleh lagu mana? Nak boleh ayam murah lagu mana? Ayam pun tak ada. Ayam pun tak ada. Ada ekspo ayam kan? Ada ekspo ayam kan? Nak boleh kata ayam tu nak bagi murah lagu mana? Nak bagi murah, nak bagi diskaun lebih baik kepada rakyat, kepada pengguna macam mana? Ayam pun tak ada. Ayam pun bukan pakai ayam dalam pai, ayam dalam tong. Kita ni nak ayam dalam pipe, yang mereka duk bawa ayam dalam tong. Ayam kotak lori. Wawi main musim ni, musim kemarau ni kita tak tahu apa nak jadi ni. Lepas ni, jenuh duk tadah besan. Jadi saya fikir bahawa mereka tidak cari satu jalan penyelesaian kepada bagaimana nak menanggapi dan nak menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat dalam negeri Kedah ini khususnya, dan juga dalam negara kita. Jadi sebab itu saya harap kepada penduduk Padang Terap, tambah pula di Padang Terap ni sudah tentulah bahawa kita berhadapan dengan masalah krisis ekonomi. Maknanya meningkatnya masalah beban kos sara hidup yang cukup parah yang sedang berlaku dalam masyarakat luar bandar seperti mana di Padang Terap. Saya tahu sangat kalau telefon kawan-kawan macam telefon mood dan telefon kawan-kawan lama saya di Padang Terap ni, nak tahu kata orang susah tak susah, ada duit tak ada duit, tengok pekanan. Ya, pekanan. Kalau pekanan tu lengang, tu maknanya orang tak ada duit semua lah. Pekanan kalau lengang, pekanan Kuala Nerang ni dulu mood lah. Antara pekanak yang terbesar lah. Sejak daripada zaman Tok Nadok. Pekanak yang terbesar. Memang orang-orang luar pun suka main pekanak Kuala Nerang. Saya pun suka main pekanak Kuala Nerang. Makan bihun sup dan sebagainya. Tu paling tak ada lah main makan bihun sup. Seronok tengok orang. Wangwin lah aku dalam pekanak tu. Seronok tengok orang. Tapi lah ni. Boleh dikatakan pekanak sekarang ni lengang. Orang tak ada. Apatah lagi. Bagi masyarakat tempatan. Dalam keadaan harga getah jatuh merudum ni. Macam mana dia nak berbelanja? Sedangkan dia mempunyai satu keperluan yang lebih diperlukan untuk hidup dia daripada nak berbelanja, nak pergi beli barang di pekanat semacam dulu-dulu. Dulu kalau dia pergi pekanat, orang pergi pekanat ni orang boleh. Orang shopping pekanat lah, dagang orang shopping pekanat. Kain apa nama, sapu tangan 3 lei RM10. Bedak kuti kura 3 botol RM10. Bedak kuti kura. Dulu, kira kita dulu ni duk Kuala Nerang ni boleh pakai bedak kuti kura ni, kira hebat lah. Kejap ada, kejap tak ada. Lah, ni nak pakai bedak kuti kura pun tak mampu dia lah. Pakai kuti kura je. Dah, ini realiti yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kenapa? Kerana beban sara hidup yang meningkat, yang tak mampu untuk ditampung dan ditanggung oleh kehidupan masyarakat yang ada pada hari ini, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar seperti mana di Kuala Nerang, dalam kawasan Padang Terap ni. Jadi sebab itu kalau ni lah ni musim kenuri, ya, musim kenuri.
saya selalu saya duduk tanya orang ramai, bila musim kenuri ni getah murah. Sebab tu getah murah, mai dia bila musim orang panggil apa, musim dia luar kan, maknanya susu tak ada. Susu tak ada, susu getah tak ada, mana kurang. Antara nak pergi menoreh dengan pergi makan kenuri. Makan kenuri ni sehari kurang-kurang dalam satu kampung dekat-dekat area tu 4-5 lah kan. Dia kata lebih baik aku pergi makan kenuri daripada aku pergi menoreh. Saya kata pasal apa? Kalau aku pergi menoreh, belum tentu lagi cukup untuk aku belanja sehari tu. Tapi kalau aku pergi makan kenuri, dua rumah kenuri, pergi satu rumah kenuri sudah dalam kampung tu, boleh bekai buat balik untuk makan malam pula. Kan? Ada orang kampung ni, dia bagi bungkus buat balik. Paling-paling tak ada pun nasi dengan gulai pun jadilah habis lah. Ha? Cukup lah. Daripada dia pergi menoreh, pergi menoreh belum tentu balik berat. Maknanya hari ni, dua hari orang, dua hari dua. Ha? Dua hari tiga, bagi dua orang. RM1.15 RM1.15 ni nak boleh apa? Ha? Nak boleh apa? Kacang lenyap pun tak boleh beli. Jadi ini beban yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat dan rakyat. Sebab itu maknanya bagi orang kampung, tak kira lah dia duduk di kawasan Padang Terang ke, ni kawasan getah ni Padang Terang, si kemudian sebahagian daripada Pokok Sena, kemudian Baling dan sebagainya, ke Pendang pun juga ada sebahagian, ini kawasan-kawasan getah. Tetapi ini yang ada, kehidupan yang ada yang terpaksa dihadapi, realiti kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat miskin yang ada di kawasan-kawasan luar bandar. Hari ini ni kita nak buka sekolah, tuan-tuan tengok. Nak buka sekolah, baju sekolah, seluar sekolah, beg sekolah. Ya, bagi kita yang pemimpin, wakil rakyat dan sebagainya yang bukan wakil rakyat daripada parti kerajaan, ya kita mampulah bagi sekadar yang termampu yang ada kepada kita. Saya hanya mampu bagi untuk 200 orang ya, dalam parlimen pokok sana. Tapi budak-budak yang miskin yang susah ni bukan 200 orang. Lebih daripada itu. Tetapi kita sendiri pun tak mampu nak bagi, nak pergi korek tak mana nak bagi banyak-banyak. Tetapi kerajaan tak fikir bagaimana nak meringankan beban sara hidup kepada kehidupan keluarga-keluarga miskin di waktu saat mereka nak hadapi pembukaan sekolah. Saya selalu saya pesan kepada masyarakat dan rakyat, susah macam mana pun berkorbanlah untuk anak-anak. Jangan abaikan soal pendidikan anak-anak. Jangan sampai tak boleh pergi, anak tu tak boleh belajar. Jangan sampai anak-anak tu tercicir dalam bidang pendidikan. Sedangkan inilah dia aset yang berharga. Pendidikan ini adalah harta yang sangat berharga untuk kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kita nak anak-anak kita lebih baik daripada kita. Kita nak anak-anak kita lebih cerdik, lebih pandai daripada kita. Jadi kita kok mana pun kita kena berkorban. Ini pengorbanan yang diberikan oleh ibu bapa. Sebab itu dalam apa? Pepatah Melayu kata, kita ni sanggup bergolok bergadai untuk keluarga, untuk anak-anak. Tak kira, kok mana pun cari. Nak pastikan anak ada makan minum, anak ada pakaian, anak ada soal pendidikan, bergolok bergadai macam mana pun. Ini yang akan dilakukan oleh ibu bapa. Sebab itu kajian, selalu saya sebut, yang dibuat oleh HSBC Bank, Hong Kong and Shanghai Bank. Dia buat satu kajian tentang soal tanggungan ibu bapa ni. Dia buat kajian seluruh dunia. Dia kata, Malaysia ni duduk nombor 4. Ibu bapa menanggung anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas ni sampai mati. Sampai ibu bapa tu mati. Nombor satu, Arab Saudi ataupun apa nama United Emirates Arab. Saya tak ingat, antara dua tu. Tapi Arab lah Arab. Nombor satu. Indonesia nombor 3. Kita nombor 4. Indonesia nombor 3. Ya. Indonesia rakyat dia 200 juta lebih, 230, 240 juta orang. Kita baru 32, 33 juta. Rakyat Malaysia. Kita duduk nombor 4. Arab kalau mak pak dia tanggung anak-anak dia sampai dia mati, tak apa, dia padan dia kaya. Kita yang nak tanggung anak-anak kita sampai ke mati ni, kita ni bukan kaya, kaya. Mapa di Arab dia kaya Tok Sheikh. Sebab itu dia boleh bagi kat Najib 2.6 bilion. Curi wang.
Dia kaya. Tetapi kita bagi masyarakat Melayu ni, memanglah kita tanggung anak-anak. Tetapi kita tanggung anak-anak tu dalam keadaan kesempitan. Dalam keadaan kita ni tertekan. Kenapa? Karena kita juga miskin. Kita juga tak berupaya. Tetapi oleh kerana demi anak-anak, sayang anak-anak, kasih anak-anak, kita tanggung anak-anak kita. Tanggung. 57 ataupun 59% ibu bapa di Malaysia ni tanggung membiayai anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas sampai ibu bapa itu mati. Sampai ibu bapa itu mati. Apa dia ni tanggung? Dia tanggung pertama sekali 60-61% dia tanggung hal soal pendidikan. Ya. Umur 18 tahun nak masuk universiti, pendidikan mak bapa bagi. Kemudian apa nama apa? Apa pinjaman PTPTN. Malam masih dalam universiti itu mak bapak dah tolong bayar. Tak cukup dengan PTPTN, mak bapak top up lagi kuat teh. Tak mau bagi anak makan Maggi. Kesian gak anak-anak kalau makan Maggi. Tetapi inilah dia hakikat, tuan-tuan. Bagaimana anak-anak kita di universiti tu, anak-anak orang susah ni tak nak makan. Ada setengah, saya akui, anak-anak yang tak mau nak membebankan ibu bapa mereka. Ini dicerita oleh mahasiswa. Bagaimana mereka terpaksa makan ikat perut, makan Maggi. Maggi sebungkui dua kali makan. Tengah hari satu, petang satu. Sebab itu saya kadang-kadang jumpa dengan budak universiti, saya kata, aku tabik hormat kat hamba. Hamba sanggup berkorban, tak mau nak menyusah mak pak, ini satu benda bagus. Ini, tapi jangan sampai waktu di universiti, waktu hamba makan mie Maggi, hampa sayang kat mak pak hamba. Tapi waktu hampa keluar universiti, hampa kenal nasi berani, hampa pula lupa kat mak pak hamba. Ni. Beban yang terpaksa ditanggung. Sebab itu, ada di kalangan mahasiswa, mereka buat satu kempen untuk minta sumbangan daripada masyarakat untuk bekalkan nasi free, percuma nasi bungkus, percuma kepada mahasiswa-mahasiswa yang tak mampu, tak dapat nak membiayai kehidupan harian mereka semasa mereka belajar ke universiti. Kenapa? Karena anak-anak ini tak nak susahkan ibu bapa. Tetapi ikut kajiannya, 61% ibu bapa di Malaysia ini menanggung anak-anak ini dalam hal pendidikan. Mungkin dalam hal bayaran beli buku dan sebagainya. Tapi bila main nak makan, anak-anak tu dia ikat perut dia sendiri kerana dia kesian kepada mak bapa dia. Ini tanggungan yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa. Kenapa? Kerana ibu bapa nakkan anak-anak itu lebih baik daripada mereka. Kemudian 30-40% dia menanggung. Ibu bapa ini ikut kajian ini, hasil kajian ini, menanggung apa? Menanggung pembiayaan baiki rumah, bayar bil elektrik, bil layak. Mak pak tanggung ni, mak pak tanggung. Kemudian barang dapur, mak pak tanggung. Tak sampai anak tu kahwin, anak kita keluar universiti, mungkin gaji keluar universiti dalam 3,000 lah. Yang maknanya baru keluar universiti gaji 3,000. Keluar universiti gaji 3,000. Jabatan Akaunten Negara kata, mereka ini sebahagian besar daripada kaki tangan awam ni, kaki tangan kerajaan ni, bawa balik pendapatan bersih mereka 40% ke bawah. Bawah daripada 40% daripada gaji mereka. Bawah daripada gaji mereka 40%. Maknanya ini tak cukup untuk pendapatan mereka. Jadi tak mampu, akhirnya telefon mak. Nak telefon pak, takut kena jerkah. Telefon mak, mak pergi pujuk pak. Pak kalah angin dengan mak. Pak kalah angin dengan mak. Pujuk, akhirnya bagi. Menikah. Cuba tanya yang ada di sini. Kita buat kenduri nak menikah anak ni. Anak bagi berapa duit? Anak bagi kita berapa duit? Ha? Dia tahu apa? Anak jantan. Cincin, nak beli cincin. Cincin apa? Cincin tanda. Nak pi buka mulut dia kan? Tanda ni, tanda. Beli. Cincin bertunang. Mak pi beli. Cincin kalau nak nikah tu apa belah sana minta cincin nikah lain, cincin tunang lain. Ha, jenuh tiga cincin. Tapi saya dulu saya menikah satu cincin dia. Ha. Aku buat semua. Saya kata kat depan, kata kat mak dia, ni cincin ni lah. Cincin ni lah. Pi buka mulut. Sekali terus tunang. Lepas tu nak nikah nanti aku pergi minta balik cincin tu. Ha. Dah semua tak payah tanya bini dia. Ha. Kat tu boleh pergi tanya bini dia.
Baik bini saya kata, tak nak beli apa pun. Ni lah hak nikah lu ni. Oi, hang ingat ni lah hak tu hang pakai hal lain. Hai, hal lain dia beli sendiri lah. Bila nak nikah ni, kat setau lah bertudang tu, nak nikah saya kata, ambil balik cincin. Ambil balik cincin tu, gosok dengan berasur pergi. Kilat elok tu, tak atas bekas hantaran tu. Nampak macam baru betul ya. Pi, hantar. Maknanya, saya nak sebutnya bahawa, keadaan kehidupan, kita tak mampu. Kita yang nak nikah ni tak mampu. Ada hak tu ya. Jadi macam tu juga anak-anak kita pada hari ini. Dia tak mampu. Dia tak mampu nak beli apa. Tetapi yang lain semua kita tangguh. Mai nak keluri, dia bagi obat kati daging. Dah, bukan kita nak ungkit apa yang kita buat untuk anak-anak kita. Tetapi kita faham bahawa anak-anak kita, dia kerja baru keluar universiti, gaji RM3,000. Potong tu, potong ni. Buat balik, bawah daripada 40% daripada gaji bersih dia. Apa yang ada kepada dia? Ini kesempitan hidup di dalam negara Malaysia, di bawah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa? Kerana kita terpaksa tanggung beban hidup kita dengan PT-PT yang kita nak kena bayar, nak kena itu, ini dan sebagainya. Beli kereta dengan cukai yang begitu melambung tinggi dan sebagainya. Mai pula GST ditambah kepada kita dan sebagainya. Barangan mahal. Kenapa? Kerana subsidi ditarik balik. Harga minyak naik, tak menentu. Sat turun naik, sat turun naik. Turun 2 duit, naik 5 duit. Mai malam hari Selasa, malam Rabu semua ketang lah. Hari Rabu petang tu, tahu lah hari Rabu petang tu dah apa. Dia nak umum pakai minyak. Kalau turun, rasa lega. Kalau naik, letih. Kalau naik, malam Jumaat, lagi letih. Makan pil Viagra 4 biji pun tak ada kerja. Pasal apa? Harga minyak naik, Allah, letih. Letih. Lemah semangat. Biar macam malam Jumaat ni, mahpak. Dia satu cerita malam Jumaat. Satu pak tu, dia balik, lepas tu dia nak semayang maghrib. Dia kata, anak dah, Khamad. Anak Muhammad, lepas tu dia terlupa, mana bini. Lepas tu habang kat anak dah, hei, pergi mak lu, mayang lah. Panggil, mak, ayah pergi, jom semayang jemaah. Oh, tolong steam. Kereta KCG Toyota 878. Tolong potong. Tolong potong. Tolong ubah. KCG Toyota 878. Tolong ubah. Pasal dia ganggu jalan. Ganggu jalan. Baik. Mak. Ayah panggil semayang jemaah sekali. Marik. Jemaah marik sekali. Habang kat ayah hang, kain telkung tak kering lagi. Besok, si anak ni pun main habang. Ayah, mak kata kain telkung tak kering. Allah, ayah kata, takbiratul ikhram tu. Allahu akbar, ketak. Takbiratul ikhram tu. Allahu akbar. Lemah semangat. Jadi, kita ni pun macam tu lah. Bila hari petang Rabu tu, habang-habang kata harga minyak naik, dan. Lemah semangat. Dan lemah semangat. Lemah semangat. Tak, sebab tu saya kata, makan pil Viagra 4 biji pun tak ada kerja lah. Takat kencing pinjau saya boleh. Ini beban yang terpaksa kita tanggung. Ini. Kenapa? Kerana kerajaan tidak ada keprihatinan yang tinggi untuk nak bantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kenapa? Kerana mereka lebih tumpu kepada perbelanjaan keuangan yang membazir dalam negara kita. Pembaziran berlaku, ketirisan, kebocoran berlaku dalam negara kita. Penyelewengan berlaku, rasuah berlaku. Buat apa nama jalan harga yang tak sepatutnya, harga sepatut 300 apa nama juta untuk 50 km tetapi dia buat sampai 800 juta lebih untuk 50 kilometer. Jadi ini bagi saya bahawa suatu penyelewengan wang negara dan juga wang rakyat. Hari ini kecoh pasal orang nak pergi umrah. Orang nak pergi umrah. Dia pakai satu sistem ringkas dia imam. Untuk membolehkan kita dapat visa. Visa umrah. Kemudian dia cas macam-macam. 90 berapa ringgit? 90 ringgit sekupang. 90 ringgit sekupang kan? 90 ringgit sekupang.
Dia kata insurans buat 40, kemudian ada pengurusan dan sebagainya, kemudian RM5 GST, RM5 berapa dia tu? RM5 apa? RM5 sekupang kan? RM5 sekupang GST. RM5 sekupang. Nak pergi umrah apa kena GST? Ni hak sebelum ni dia tak. Dia macam malam tu YB Gui ceramah dengan saya di Tok Klin. Dia kata susah, dia kata orang Cina, dia kata orang Cina bila Cina mati ni dia ada satu macam apa nama keramaian lah, dia maknanya impun orang dan sebagainya, kemudian nak bawa Cina tu pergi ke apa depa punya tanah perkuburan tu, depa ni kena cari macam-macam lah duit murung. Duit tu nak bubuh dalam kandar, kemudian ada yang nak bakar, bubuh debu dan sebagainya. Dia kata sekarang ni tak meriah macam dulu. Dulu ni dia boleh buat main duit tu bagi banyak, tapi lah ni duit mohong tu pun kena GST. Duit mohong tu pun kena GST, dia kata. Sebab itu dia tak beli banyak lah, dia beli sikit lah, dia ambil syarat kan. Tak, dia pun nak buh dalam kandar tu untuk nak pergi belanja tu di negeri lain tu, di alam lain tu. Jadi yang tu pun dia kata sampai sekarang ni, maknanya saya nak simpul maknanya susahnya nak hidup pun susah, nak mati pun susah. Macam bilah Kongo dalam gemak madu dia dia duduk atas titik tu, ya mau hidup pun susah, mau mati pun susah, pegang bendera putih. Ini kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kita nak hidup, nak hidup kita ni bukan nak hidup biasa, nak beribadah umrah, nak ibadah. So, walaupun dia sunat, tapi dia satu ibadah yang sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggalakkan kita ni, kalau yang ada berkemampuan untuk pergi haji ataupun sekurangnya pergi untuk umrah. Ini yang ni bukan sekadar mereka nak memudahkan untuk orang pergi umrah, tetapi mereka jadikan dia sebagai satu kesempatan untuk apa? Untuk ada pihak mereka ni untuk kaut keuntungan. Kalau dengan jumlah 20 apa? Berapa ribu setahun di Malaysia? 300 ribu. 30 ribu setahun. Setahun. Orang pi umrah ni, depa boleh dapat kutipan tu puluhan juta. Kemudian agih GST kerajaan bagi dapat. Kemudian agih ni. Hari ni timbul kecoh. Kecoh bila kecoh, hari pertama dilaksanakan terpaksa umum kena batal. Batal. Bila batal tu tak apalah, baguslah kita pun sama baik bagus. Tapi patutnya hampa kena fikir lebih awal. Dah awal-awal fikirlah. Dan memang dalam pertemuan perjumpaan antara Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dengan pengendali pakej umrah ni, syarikat travel agency dan sebagainya ni, mereka sudah bantah hal ni. Di parlimen pun ada ahli parlimen yang membantah, menyebut dalam perbahasan ucapan bajet. Kita bantah. Bantah. Kenapa? Karena ini akan membebankan, sebab pengendali pakej umrah ni, bila mereka dikenakan syarat ini, mereka akan pindahkan kepada siapa? Kepada jemaah umrah. Pada kita yang nak pergi umrah, kita nak kena tanggung. Kena ada tambahan hampir RM100. RM100 pun duit. Ni duit impun, kemun, sikit-sikit ni, duit menurih tu, berapa lama nak boleh pergi umrah? Ini terpaksa. Sepatutnya saya kata ke bawah, patutnya dari awal lagi mereka sudah pun dengar bantahan, rungutan dan penolakan dengan alasan yang cukup kuat oleh pengendali-pengendali pakej umrah ni. Sepatutnya begitu. Saya setuju bahawa tujuan ialah untuk apa? Isu ni timbul kerana apa? Nak kawal supaya pengendali pakej umrah ni tak tipu jemaah umrah. Itu saya setuju. Memang kita kena akui ada juga mereka-mereka yang mengendalikan pakej umrah ni pun ambil kesempatan untuk tipu kita. Tapi takkanlah nak kendalikan, nak mengatasi masalah pakej umrah yang menipu ni, kemudian tambah beban kat atas jemaah umrah. Ini tak betul. Kalau ada yang tipu, ambil tindakan. Gantung, tarik balik lesen mereka, mereka tak boleh buat operasi, selesai masalah. Apa yang payah sangat? Tapi ini keadaan yang berlaku selalu. Kemudian bila dah
dah jadi macam ni, apa yang disebut? Oh, ini Najib kata saya tak setuju. Eh, macam mana hang boleh kata hang tak setuju? Menteri, menteri pelancongan tertentu bagi tahu dalam kabinet, ini dia yang kita nak laksana. Tarikh laksana 15 Disember. Tiba-tiba 15 Disember baru Perdana Menteri kata saya tak setuju. Bila ada orang kecoh, baru dia kata dia tak setuju. Patutnya waktu tu Datuk Najib bentang dalam kabinet tu, patutnya waktu itu hang kata no, reject, tolak. Kalau betul-betul Najib ni mempunyai keprihatinan kepada rakyat, ni dah, dia tak tolak. Bila dah kecoh baru tolak. Sebab apa? Sebab dia bimbang takut kemarahan rakyat. Kerana isu ini akan menyebabkan melebar luaskan kemarahan rakyat kepada kerajaan UMNO dan Barisan Barisan Nasional. Sebab itu dia jabatan. Dia tak setuju. Bila bermakna bagi saya, dia tak setuju bila dia tolak, dia tak setuju ni, dia letak atas kepala Nazri dan juga kepala pegawai-pegawai dan kaki tangan di Kementerian Pelancongan, Ketua Setiausaha dan juga Timbalan Ketua Setiausaha. Dia letak begitu supaya orang kata, oh Najib hero, Najib hero. Ni, mereka ni lah menteri-menteri ni jahat. Kemudian apa nama, Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian ni lah jahat. Main pula Najib kata, oh dah, dia kata ni pegawai buat silap pula dah. Najib, menteri itu sendiri kata, ini pegawai buat silap tak macam yang diputuskan oleh kabinet. Maknanya Najib kata, memang aku bentang dalam kabinet. Macam mana Najib kata, tak setuju pada 15 Disember. Patutnya waktu Najib bentang dalam kabinet, waktu itulah sepatutnya Najib tolak. Mari pula Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kata apa? Dia kata apa? Ini kadang pun tak bincang pun dengan kabinet, pula dah. Ni, dia kata sistem imam ni tak ada. Jadi kita ketahuan dah. Tak ketahuan siapa tu imam, siapa tu siak, siapa tu bilal. Ha. Tapi dengan isu ni, saya kira jangan tunggu lagi dengan tu imam macam ni. Makmum kena mufarakah. Ha. Makmum kena mufarakah. Kita sebagai makmum ni, kita kena mubarakah lah. Ni tak, duk celau dulu, duk bertengkar. Tok imam, tok siap, tok bilai, duk bertengkar. Kamat, kamat dah eh. Ha, kita makmum ni buah penerajang tok imam dulu. Jadi, ini bagi saya bahawa mereka lebih kepada untuk berusaha untuk nak bina kekayaan di kalangan kroni-kroni mereka. Ini yang mereka nak buat. Sebab itu, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, sudah sampai masa dan ketikanya untuk apa? Untuk kita tolak UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang akan datang. Ya, tak ada lagi kita katakan bahawa nak bagi can, nak bagi lagi peluang kepada UMNO Barisan Nasional. Ini bukan masa dia untuk nak bagi peluang. Inilah peluang yang Tuhan beri kepada kita untuk kita buat perubahan. Jangan kita pula nak bagi peluang kepada UMNO dan Barisan Nasional yang kekal berkuasa. Tetapi gunakanlah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk buat perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan kaum itu yang mengubah nasib diri mereka sendiri. Nak harap, nak tunggu pemimpin yang ada pada hari ini seperti mana pemimpin negara UMNO Barisan Nasional hari ini untuk nak ubah nasib kita, mereka inilah yang akan merundung malangkan nasib kita yang berterusan dalam kehidupan bernegara ini. Baik itu, mari kita kena buat perubahan demi masa depan anak cucu kita. Saya nak sebutlah maknanya, katalah masyarakat dan rakyat kata, kami tak mau buat perubahan, kami tak kelapak PBBM ke, Amanah ke, PKR ke, DAP ke, Pakatan Harapan ni, kami tak kelapak. Rugi tak Pakatan Harapan? Tak rugi apa? Kita bukan rugi apa? Saya kali-kali saya kata kepada rakyat di Pokok Sena, hampa tak mau aku. Sekarang aku kau rugi apa? Tapi rakyat perlu fikir bahawa apakah dengan mereka nak kekalkan UMNO dan Barisan Nasional memerintah itu akan memberikan keuntungan kepada kehidupan rakyat. Dah berapa lama dah keadaan yang seperti ini berlarutan sampai hari ini tanpa satu penyelesaian. Tanpa satu penyelesaian. Ni baru nak tubuh. Nak tubuh pula dah. Satu jatuh kuasa bertindak kos sara hidup negara. Selepas daripada perhimpunan agung UMNO. Baru nak fikir pula ni.
padahal kita sudah ada jawatan kuasa peringkat kabinet menangani masalah kos sara hidup. Dah ada di peringkat kabinet Timbalan Perdana Menteri yang pengurusi. Mai hak bangun ni pun jawatan kuasa bertindak kos sara hidup negara pun Timbalan Perdana Menteri juga yang berkuasa. Ini semua cara dan kaedah untuk nak melembutkan hati rakyat. Supaya rakyat kata, ha, tengok kerajaan nak mula bertindak dah. Kerajaan nak tolong kita ni. Ha? Kerajaan nak tolong kita ni. Kita kena bagi peluang ni. Dia pun sebenarnya bagi peluang, tak tahu pilihan raya. Bila lepas pilihan raya, lantak hampa lah. Hampa punya pasal lah. Dah hampa bagi undi lah, hampa bagi kuasa lah. Dia kata dia dah dapat kuasa, lantak lah. Dulu saya ingat, zaman Pak Lah, janji. Pilihan raya tahun 2004. Janji, harga minyak tak naik. Tapi lepas pilihan raya, harga minyak naik. Saya ingat Dato' Pukulim, pun ingat lagi. Harga minyak naik. Ini. Jadi, jangan rakyat nak rasa, oh, dia tak pakut ni, dia dah tubuh jatuh kuasa bertindak dia. Tak boleh nak kira, tak boleh nak tunggu jatuh kuasa bertindak, rakyat kena bertindak terhadap kerajaan yang ada sekarang ni. Ini yang harus dilakukan oleh rakyat. Rakyat kita kena bangun bersama untuk bertindak, menolak kerajaan UMNO dan Barisan Nasional yang korup, yang menyelewengan wang negara dan menyebabkan beban yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Jadi saya mengharapkan sungguh-sungguh kepada tuan-tuan semua. Jangan ada lagi ahli-ahli PAS khususnya yang duk fikir bahawa tak apa, kalau dah tak mau kepada BN, bagi kepada PAS. Saya nak betul terang kepada ahli-ahli PAS yang ada di sini. Saya sebagai ahli PAS, masih ahli PAS. PAS tak mampu untuk nak mengambil alih negara kita dalam urusan pemerintahan. Pasal apa? Pasal PAS hanya sekadar nak target menang 40 kerusi. 40 kerusi tak boleh memerintah. 40 kerusi tak boleh memerintah. Nak memerintah mesti paling kurang 112 kerusi. Ini paling kurang untuk pemerintahan. Mana-mana parti nak kena menang. Jadi kalau menang 40 kerusi, untuk apa? Ini untuk membantu UMNO Barisan Nasional kekal berkuasa. Bila bantu UMNO dan Barisan Nasional kekal berkuasa, maknanya apa? Makna kekallah GST, kekallah subsidi ditarik balik kepada harga-harga barangan keperluan, kekallah lebuh raya yang betul, kekallah pendidikan tinggi negara untuk rakyat miskin ni terpaksa dibayar dan sebagainya, kekal semua seperti yang sedia ada. Adakah kita mau begitu? Adakah orang PAS rasa dia dah senang lenang daripada orang lain? Tak. Orang PAS pun teruk. Orang PAS pun sengsara macam mana orang lain. Sama saja kita serupa. Sebab itu, isu yang mendesak sekarang ni masalah kos sara hidup. Mari kita tolak UMNO dan Barisan Nasional. Tinggal sat, lupa sat PAS tu, kali ini beri undi kepada Pakatan Harapan. InsyaAllah Pakatan Harapan menyasarkan kemenangan. Paling kurang kita nak 112 kerusi. Tapi kita bertanding semua 222 kerusi parlimen bersama dengan warisan di negeri Sabah. Ini yang harus dilakukan. Ahli-ahli PAS, jangan lagi duk fikir nak berdendam macam saya selalu sebut. Nak berdendam kononnya, oh, dalam Pakatan Harapan ni musuh lama. Apa nak berdendam apa? Tak ada faedah kita nak berdendam. Kita sekarang ni sedang nak menguruskan masa depan hidup anak cucu kita. Apakah tidak ada ruang kemaafan kepada sesama kita? Apakah kita ni nak bertindak melebihi daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita nak bertindak lebih apa nama? Daripada kemuliaan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memaafkannya. Nabi mencari sahabat di tengah-tengah musuh. Dia bukan mencari musuh di tengah-tengah sahabat. Ini sejarah Nabi. Sejarah Nabi, seorang saya tak ingat nama dia, seorang yang diupah oleh kerajaan UMNO Mekah pada waktu itu untuk bagi unta. Siapa boleh bunuh, siapa boleh tangkap, hidup ataupun mati, tangkap manusia yang bernama Muhammad. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah ni seorang Samsing. Tak ada ting di Kuala Nerang ni boleh ting dia. Dia Samsing. Samsing. Suraqah bin Malik kata, aku sambut. Dia Samsing Mekah. Siapa pun tak berani dengan dia. Dia pacu unta dia cari di padang pasir menjejak Muhammad, Nabi Muhammad.
Dia nampak ada dua orang berjalan. Dia kata, dia cam itu Muhammad dan itulah dia Abu Bakar yang mengiringi Muhammad. Bila sampai satu jarak itu, dia pegang kepada ajaran nenek moyang dia. Dia cabut panah dia di belakang. Dia cabut panah, dia tengok panah tu. Apa petunjuk? Bah, ajaran nenek moyang dia kata, kalau ada petunjuk ni, orang. Hang boleh pergi lagi. Kalau petunjuk macam ni, tak orang. Rupa-rupanya bila dia cabut tu, panah tu kata tak orang. Tak orang. Tak orang ni hang kena patah balik. Eh, dia kata, tak ni dekat dah. Tak, kalau kutuk-kutuk, dia buah balik, dia pergi lagi. Lagi dekat. Lagi-lagi dekat, dia cabut sekali lagi. Pun panah tu memberikan petunjuk kata tak orang. Dia lempak pun panah tu. Dia lempak panah kata, ini semua ni mengarut. Dia kata, dekat lah. Mana tak orang. Dia pergi sampai dekat dengan Nabi Muhammad. Kaki unta tu terjerelis dalam padang pasir. Dalam lungguk pasir. Nabi beralih. Suraqah bin Malik tersungkur di kaki Nabi. Nabi tanya, siapa kamu? Aku Suraqah bin Malik. Untuk apa kamu datang? Aku nak ambilmu sama ada hidup ataupun mati, wahai Muhammad. Tu kata Samsir tu, duk tersungkur tu habang kata, aku nak ambil hang hidup atau mati. Ha. Ada orang kena nak ambil habang tu. Ha. Duk Samsir tu tu. Dah, kalau kita lah, kalau orang tu menghabang kata dia nak bunuh kita apa-apa. Dia ada tersungkur tu. Renyak lah Nabi lah. Nabi tak, Nabi bukan macam kita. Saya nak ajak orang pahal yang lipat. Nabi bukan macam kita. Perongoi. Ha? Perongoi. Tapi Nabi angkat dia. Nabi angkat dia daripada sungkong. Nabi boleh dialog dengan dia, tawar-menawar dengan dia. Bukan Nabi bagi rasuah. Tapi Nabi meyakinkan dia bahawa kerajaan Rom dan Parsi akan tersungkur. Dia tak sebut begitu, tetapi dia kata, aku akan tawar kepadamu gelang mahkota Maharaja Parsi. Dia macam tak percaya. Macam mana Muhammad nak boleh ambil gelang mahkota Maharaja Parsi ini, sedangkan mahkota Maharaja Parsi ni raja yang cukup kuat, kerajaan yang cukup kuat yang tak boleh dikalahkan. Macam khurafat Melayu UMNO dulu lah. UMNO tak boleh dikalahkan. Tetapi dia meyakinkan. Tapi akhirnya Allah mencampakkan sedikit kesedaran kepada Suraqah bin Malik ni. Akhirnya dia terima rundingan dia dengan Ibn Muhammad. Dia pun patah balik. Dia patah balik, dia jumpa pula dengan Samsing lain. Tak main, gangster lain. Hamba Nabi mana? Kami nak pergi cari Muhammad. Tak ada lah, aku cari. Sup-sup, hilang. Mereka tu pun percaya pasal dia ni ketua Samsing. Kalau ketua Samsing cari tak jumpa, takkan kita hak nangui-nangui nak jumpa. Mereka pun pekat patah balik. Ada khaul yang mengatakan, masa dalam perjalanan balik tu dia sudah mengucap Suraqah bin Malik. Tetapi khaul yang lebih besar, yang kuat, sewaktu Futhul Mekah, peristiwa pembukaan Mekah, pada waktu itulah diberikan kepada dia, dan pada waktu itulah dia mengucap kalimah syahadah. Ini saya nak sebut bahawa Nabi mencari siapa? Mencari sahabat di tengah-tengah kalangan musuh. Apa kita nak berdendam? Kononnya ini musuh lama. Saya minta ahli-ahli PAN, takkan kita nak berdendam bahawa ini musuh-musuh lama kita. Musuh lama kita ni, ini PKR dulu musuh lama, ini DAP, ini PBBM, Tuan Mahathir ni musuh lama kita. Untuk apa kita nak berdendam atas musuh lama, sedangkan yang kita berhadapan sekarang ni ialah musuh yang satu. Antara kita dengan semua masyarakat dan rakyat Malaysia, kita sedang berhadapan dengan musuh yang satu, iaitu UMNO dan Barisan Nasional Najib yang sedang berkuasa sekarang. Mari saya ajak kepada ahli-ahli PAN, kepada semua, mari kita lupa dendam kesumat kita antara satu sama lain. Yang penting sekarang ini ialah gandingan bahu, selangkah seiring bersama. Untuk apa? Untuk mencapai satu matlamat perubahan, peralihan kuasa politik di negeri Kedah dan juga di negara Malaysia pada pilihan raya umum yang akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat. Ucapan yang sungguh pernah panjang. Tapi tuan-tuan tak payah nak fikir panjang-panjang apa saya ucapan dia tu. Dia ringkas dia lima tajuk dia buat cakap tadi tu. Yang Muhammad cakap tadi tu. Pertama GST. Isu dia. Bagi kita GST kasak sampai tunggin.
GST. Perdana Nasional tapi kita pergi tunggin. Yang kedua istimewa. Orang Kuala Nerah semua istimewa. Bersabit dengan istimewa tu adalah sikit malam ni. Ni sementara nak menunggu ucap tama dan juga majlis dialog ni. Orang-orang yang istimewa malam ni saya minta sedikit pengorbanan. Memang tahu semua susah tapi Parti Bersatu Kuala Nerah ada mengedarkan, akan mengedarkan tabung-tabung. Jadi tuan-tuan bagilah, sekupang pun tak apa. Yang penting